السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين الفصل الثاني في تفضيل كتب السلف على غيرها كان سيدنا الإمام أحمد بن حسن العطاس نفى الله به يحث كثيرا على كتب السلف ويرغب في قراءتها ويقول إن فيها النور والبركة والعلم والشيطان يحسن للناس ما هم فيه من الاشتغال بالكتب المعقدة ليشرفهم بذلك عن الخير والبركه ويحرمهم العلم لانه يعلم انهم اذا اقبلوا على كتب السلف حصلوا العلم والعمل وكان رضي الله عنه يقول من اراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين ومن اراد التاخر فعليه بكتب المتاخرين وقال رضي الله عنه: جردوا القراءة في كتب السلف لأنهم جمعوا بين العلم والأمل والإخلاص والصدق. وأما إعراض بعض الناس عن كتب السلف المتقدمين في الفقه وغيره فهو من الحرمان والتحكم في الدين واتباع الهوى نعوذ بالله من ذلك. Ini membahas tentang keistimewaan, keutamaan kitabnya para salaf daripada kitab-kitab selain mereka Di pertemuan yang lalu sedikit telah disinggung apa yang diperintahkan oleh para ulama diantaranya L. Abdullah Haddad membaca, menelaah, memahami kitab-kitab para salaf di antaranya adalah kitabnya Imamul Ghazali. Dan sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu bagaimana keistimewaan kitabnya Imam Ghazali yang di antaranya adalah Al-Ihya dan Bidayatul Hidayah. Sedikit mengulangi dan menegaskan bahwa Ihya adalah kitab yang tidak pernah dilepas oleh salaf. Salaf memiliki rutinitas membaca kitab Ihya. Dan mereka membaca bukan hanya sendiri tapi mengajak orang yang mau lah yang mau ini adalah mereka yang mau untung Mereka yang mau untung Mereka yang mau mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan Akan menyambut undangan tersebut Tapi kalau enggak Sekalipun seribu kali Dia mendengarkan keistimewaan ihya eh keistimewaan Tidak akan ada ketertarikan ikut Atau hanya cuma sekedar rencana kita kalau hadir di gersik Hall al Abu Roha ada hataman kitab Ihya dijelaskan di situ dibacakan di situ perkataan para ulama tentang kemuliaan dan keistimewaan kitab Ihya kita hadir hall di Bangil Dijelaskan dan diterangkan di situ keistimewaan keutamaan Kitab Ihya di Pasuruan juga sama, tapi ketertarikan hadir. Kok nggak ada ini bahaya atau kepingin tapi cuma sekedar angan-angan? Perencanaan juga bahaya juga bahaya. Karena apa? Ini kitab besar, ini salaf, megang, nyekel, nggak ngelepas. Setiap mereka menghabiskan, menghatamkan, mereka mengulangi. Bukan seperti komik yang kita baca, bukan seperti kitab-kitab yang lain. Mungkin mereka membaca, hatam, sudah. Mereka kepingin ngulangi, kapan nanti ngulangi? Kalau ihya eh, enggak, terus terulang, terus terulang. Makanya hatamannya setiap tahun. Setiap tahun mereka menghatamkan, setiap tahun. Kenapa? Setiap hari mereka baca, hatam mengulangi. Di zaman Abu Bakar bin Hussein itu sudah berapa kali menghatamkan di rumahnya? 40 kali lebih menghatamkan Ihya di rumahnya. ya taruh kalau setiap tahun berarti apa? 40 tahun. 40 tahun tidak berhenti membaca Ihya kita Hah? <tuh> jauh kitabnya Imam Ghazali yang mana ya apalagi paham atau mengamalkan tambah nggak mungkin mereka nggak pernah ngelepas kita ngelepas mereka terus membaca kita sesekali kadang enggak padahal dikatakan kalau kita ingin beruntung ingin selamat itu sama asalama wal di dalam kitab itu ada keselamatan dan ada keberuntungan bahkan katanya Al Ahmad bin Zainal Habsyi menelaah kitabnya mereka itu lebih afdhol daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Melewati ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan sebagainya, menelaah kitab mereka itu lebih afdol, mendekatkan diri kepada Allah lebih afdol melewati kitab mereka. Kenapa? Dengan melalui kitab mereka, kita akan mengetahui keadaan diri kita, mengetahui keadaan jiwa kita sehingga kita bisa merubah kalau kita membaca Al-Qur'an kita nggak bisa mengingat mengetahui diri kita terkadang nah, berapa kali kita membaca Al-Qur'an eh ternyata di antara yang kita baca sifat-sifat buruk itu punya kita ada pada kita dan kita tidak ada kerentek loh ini saya ini nggak ada loh ini menjelaskan tentang saya ini keburukan yang ada pada saya kemudian berusaha merubah nggak ada baca terkadang bacanya tadi itu. tapi ketika kita menelaah kitab mereka menyadarkan kita ya Allah alangkah buruknya saya alangkah jauhnya saya alangkah 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 akhirnya ah, apa Berusaha untuk merubah, berusaha untuk mengganti keburukan yang ada padanya dengan kebaikan-kebaikan, meningkatkan ketaatan. Dan ini bukan hanya untuk diri, kitabnya mereka ini juga manfaat yang ke yang lain. Jadi, bukan hanya kepada dirinya, tapi ke yang lainnya. Nah, di sini diterangkan di sini keistimewaan kitabnya Salaf, keunggulan kitabnya Salaf daripada kitab-kitab yang lain. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hasan al -Tos. Imam Ahmad bin Hasan al ini selalu menganjurkan orang-orang untuk membaca kitabnya Salaf, bahkan menyemangati mereka untuk membacanya. Jadi, bukan hanya sekedar menganjurkan, "Eman, baca, bukan, tapi juga menyemangati, ayo, ayo, menyemangati." Dan beliau berkata pak Inna fiha an-nura wal barakata wal Di kitabnya para salaf ini lengkap Di dalamnya ada semuanya Cahaya ada Barokah ada, ilmu ada Lengkap Ibarat barang atau ibarat toko itu komplit Kita nyari apa aja di dalamnya ada Lah kitabnya para salaf Semuanya ada cahaya, ada kita butuh penerang yang menerangi kehidupan kita, menerangi masalah yang ada. Kitabnya para salaf mau barokah dalam waktu dalam kehidupan, ada pada kitabnya para salaf. Mau ilmu, ada di dalam kitabnya para salaf. Wa syaitan ma fi minal istighal bil setan ini kerjaannya menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kebaikan. Jadi apapun yang bisa menjadikan kita baik atau bahkan menjadikan kita lebih baik setan akan menghias lawannya. Apa keburukan akan dihias? Oleh setan, kejahatan akan dihias. Oleh setan, kemaksiatan kemungkaran akan dihias. Oleh setan, nampak seperti bukan kemaksiatan, bukan kejahatan, bukan kemungkaran. Untuk apa? Untuk membuat orang-orang tersebut ketertarikannya pindah dari kitabnya para salaf ke kitabnya selain mereka jadi kitabnya selain para salaf ini dibuat oleh setan seperti nampak komplit nampak hebat nampak sempurna karena kalau dilihat kalau diperhatikan kitabnya para salaf itu kebanyakan itu seperti kepolosan Seperti polosan, jadi kalau orang intelek atau dianggap ini kitab biasa, dianggap kitab biasa. Tapi enggak, bukan seperti itu. Beda dengan orang-orang sekarang, orang sekarang ini. Wah, kalau ngarang kitab hebat-hebat atau kalau ngarang buku, wah hebat-hebat. Tata bahasanya, kemudian aturannya hebat. Tapi nggak seperti kitabnya para salaf. Makanya setan membuat kitab-kitab ini yang baru-baru itu dibuat nampak seperti komplit, indah, bagus. Untuk apa? Liusri bidali khair wal barokah wa alilim Untuk memalingkan orang-orang ini, memalingkan orang-orang yang tertarik dengan kitabnya para salaf, yang membaca kitabnya para salaf. Untuk apa? dipalingkan agar mereka berpaling dari kitabnya para salaf hanya nggak dapat kebaikan nggak dapat keberkahan akhirnya apa haramnya apa haramnya mereka daripada ilmunya para salaf kalau baca kitabnya para salaf dapat kebaikan dapat keberkahan dapat ilmu setan menghiasi buku yang bukan dibuat oleh para salaf ini akhirnya apa nggak dapat ilmu berhasil setan nggak dapat berkah nggak dapat kebaikan berhasil setan itu itu tugasnya setan Jadi ketika mereka katanya ketika mereka itu tertarik dengan kitabnya para salaf semangat membaca mempelajari kitabnya para salaf mereka pasti akan mendapatkan ilmu dan amal Bukan hanya mendapatkan ilmu Tapi juga mendapatkan amal Kita kalau mau bandingkan Coba bandingkan sudah Tempat-tempat yang Mengajarkan dan memakai Atau membaca kitabnya para salaf Dengan tempat-tempat yang nggak membaca Beda jauh Jauh perbedaannya Lihat yang membaca kitabnya para salaf itu ilmu yang dipelajari diamalkan sedikit banyaknya diamalkan tapi kalau yang enggak enggak diamalkan sama sekali kalaupun diamalkan sangat sedikit sangat sedikit lah setan enggak mau kita mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu makanya dipalingkan oleh setan ke kitab selainnya ke kitab selain para kitabnya para salaf nah, karena itulah Habib Ahmad bin Hasan mengatakan man arada tagaddum faalai bi siapa yang ingin maju ingin berhasil ingin sukses maka hendaknya ia membaca menelaah mempelajari memahami kitabnya para al mutaqaddimin para salaf tapi tapi wa man arada yang ingin mundur merosot Faaleih bikutubil mutaakhirin. Ya baca kitabnya orang-orang baru. Baca kitabnya orang-orang baru itu. Ya. Tapi kalau ingin maju kitabnya para salaf. Kalau ingin mundur kitabnya mutaakhirin. Dalam perkataan lain beliau mengatakan jadiul kiraaf biqutubis salaf. Luangkan waktu khusus untuk membaca kitabnya para salaf. Ini perintah jaridu ini kalau sudah diperintah itu berarti benar-benar ada kemuliaan dan keistimewaan yang tersembunyi tentunya yang mengetahui mereka yang tahu mereka yang merasakan ini dikatakan jaridu luangkan waktu kosongkan waktu untuk menelaah mempelajari kitabnya para salaf kenapa li'annahum jama'u ilmi wal wal ikhlas karena para salaf itu memiliki atau menggabungkan dalam kitabnya empat perkara ilim atau mereka para salaf itu dalam kehidupannya menggabungkan antara ilmu amal ikhlas kejujuran dan kesungguhan di dalam ber, Buat ilmu, mereka punya ilmu, bukan hanya sekedar mereka miliki, tapi diamalkan ilmu. Ketika mereka mengamalkan, mereka tidak mengamalkan untuk yang lain, tapi mereka mengamalkan ikhlas hanya untuk Allah, dan mereka ketika melakukan. Amaliyahnya dengan keikhlasan tadi itu bukan hanya sekedar ikhlas, tapi dengan asidqi, kesu, kesu, sungguh-sungguh dan kejujuran. Dalam arti tidak sekedar melakukan, tapi maksimal. Benar-benar mengerjakan, bukan setengah-setengah. Kalau kita segalanya setengah-setengah. Untuk ibadah bukan setengah-setengah ya ibadahnya 25 yang lainnya 75 aku setengah-setengah sih anda setengah-setengah wakmu kalau masalah dunia kamu ini 100% tapi kalau masalah ibadah 75 kelalaiannya 25 keinginannya bukan setengah setengah kita kan seringnya ngomong setengah-setengah Aku setengah-setengah, setengah-setengah, setengah-setengah itu imbang. Imbang sih lumayan, ndak imbang. Dunianya lebih berat, dunianya lebih besar, dunianya lebih. Sungguh-sungguh, sedangkan ibadah di dalam melakukan 25 itu dalam melakukannya, nggak niat. Nggak niat, sholat nggak khusyuk nyari ilmu ya pokoknya sekedar hadir nggak pernah direnungi nggak pernah dijadikan bahan pikiran untuk merubah kehidupannya dalam ketaatan dalam kebaikan enggak ancet mari hadir mulai hadir meneng podo tidak ada perbedaannya tidak ada perbedaannya lah mereka enggak mereka punya empat ini Makanya dianjurkan kita meluangkan waktu khusus menelaah membaca memahami kitabnya mereka karena mereka menggabungkan antara ilmu amal ikhlas dan asidik. Wama iradu ba'dinas an kutubi salaf al mutaqaddi fil fikhi wa ghairi fahu min al hirman wa tahakum fil din wa tibail hawa wa naudzubillah min dalik. Adapun berpalingnya sebagian orang dari kitabnya para salaf terdahulu baik dalam kitab fikih atau selainnya banyak orang meninggalkan kitabnya para salaf ditinggalkan fikihnya atau yang lainnya lebih tertarik dengan yang baru-baru lebih senang dengan yang baru-baru dalam fikih misalnya ada yang terkenal di zamannya, wow, kitabnya VG ini ayah yang bawa hebat ini bagus ini sesuai dengan keadaan kita kitabnya para salaf terdahulu ditinggal atau dalam selain tafsir gak gitu oh ini baru ini ajib ini sesuai kita tinggalkan yang dulu yang sekarang ini boleh kamu pelajari boleh kamu baca tapi yang dulu-dulu tetap harus kamu pegang harus kamu buka lah, kalau kita sudah berpaling lebih tertarik dengan yang baru-baru ini, berarti kita diharamkan oleh Allah mendapatkan keberkahan dan ilmunya para salaf. Dan itu termasuk penghinaan, termasuk pelecehan kepada para salaf, dan kita dianggap mengikuti hawa nafsu mengikuti apa? nafsu. min. Intinya gini. Intinya kitabnya para salaf ini harus kita baca. Fikihnya ataupun yang lain. Karena kitab-kitab selain para salaf mereka pun juga dari salaf. Nah kalau kita megang kitabnya yang selain salaf Sedangkan kitabnya selain salaf ini mengambil dari salaf Ya keliru kita ninggalkan sumbernya Ngambil anak cabangnya Kita kalau di cabang itu mau nggak mau bagaimana kita bisa masuk ke pusat nah, Jangan kita seneng di cabang Itu keliru karena pusat lebih komplit pusat lebih sempurna daripada anak cabang lah kitabnya para salaf walaupun kitab yang sekarang ini mengambil dari kitabnya para salaf tetap kitabnya para salaf kita pakai tetap kita pelajari tetap kita fahami dengan mempelajari kitab-kitab yang yang lain jangan ditinggalkan ini yang salah meninggalkan meninggalkan yang salah mereka adalah yang berpaling dari kitabnya para salaf yang mereka tidak mendapatkan ilmu tidak mendapatkan keberkahan tidak mendapatkan kebaikan tidak mendapatkan cahaya hidupnya bingung orang kalau pegangan dengan kitabnya para salaf itu tidak bingung mau harga gula 20 ribu tidak bingung jangankan 16-17 20 ribu tidak bingung Oh mau harganya ini naik nggak bingung tenang dia Kenapa pegangan kan Kalau enggak was bingung kape was, Sepi bingung Enggak ada ini bingung ada ini bingung bingung Kenapa enggak ada yang pegangan Yang dipegang itu enggak ada Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan kita dengan para salaf Dan mudah-mudahan kita uh, Bisa memahami kitabnya para salaf Dan mengamalkan ilmu-ilmunya para salaf Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan mereka, kebaikan dari mereka, ilmunya mereka. Amin. Allahumma, Amin. Rosulullah sana Muhammadin Nabiul Mu'awiyahal Sulaiman. Alhamdulillah.